Welcome back to my channel ya. Di sini aku akan menjelaskan bagaimana cara aktivasi Shopee Pay Later. Belum mulai, jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita masuk dulu ke aplikasi Shopee. Nah, di sini nanti di pojok kanan bawah kita klik ya yang ada tulisan sayanya. Terus kita lihat ke bawah, nanti ada Shopee Pay Later, aktifkan sekarang. Selanjutnya di situ ada keuntungannya, cara kerja Shopee Pay Later, tanggal tagihannya, tanggal jatuh tempo. Nanti bisa dibaca ya teman-teman. Selanjutnya kita klik aktifkan sekarang. Selanjutnya di situ bisa otomatis ya nomor teleponnya masuk, terus nanti kita akan dikirimkan kode untuk verifikasi ke nomor yang sudah terdaftar. Selanjutnya kita masukin, terus tulis klik lanjut deh. Nah, di situ udah tuh nomor satunya verifikasi KTP udah selesai. Selanjutnya kita mulai aktivasi Shopee Pay Later dengan mengunggah foto KTP ya teman-teman. Di situ kita foto KTP-nya disesuaikan ya teman-teman. Itu kan udah ada kotaknya tuh. Nah, nanti tinggal difoto aja. Yang jelas foto KTP-nya ya teman-teman. Nah, kalau sudah jelas fotonya, nanti akan muncul seperti itu ya teman-teman. Nah, nanti akan ada data diri kita ya. Terus setelah itu kita klik konfirmasi deh yang ada tanda panah merah itu. Nah, di sini proses aktivasinya sudah selesai ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman.